diem aja sih? Cerita dong. Cuman ya, enak aja. Enggak kok. Bisa ngapain? Fisiknya sih yang ngapa-ngapain. Ngobrol aja kesana kemari. Cuma ngobrol. Ngobrol kok cuma sih? Ya. Dia udah kawin belum? Oh, tunangan? Pacar? Enggak. Kok gak nanya sih? Aduh, udah lalin dia mau punya tunangan kek, mau punya pacar kek, enggak kek, jomblo kek. Bukan urusan gue lagi. Ah, yang bener. Apaan sih? Jangan macem-macem ya, belum mau kawin loh. Eh, Neng, jangan suuzon. Ini mah gak ada hubungannya sama urusan lo mau kawin sama Raka. Ini itu tentang Pneumonius Kronis Stadium 4. Kok masih inget sih? Ya inget lah, gila. Udah lebih dari 10 tahun dari lo sebelum sama Raka. Kuping gue tuh udah mau budek tau gak dengerin lo cerita Nimo. Nimo. Terus setiap kali lo mau inget sesuatu, lo pasti langsung inget soal Nimo lagi. Nah, ingatan pangkat gua lo itu gara-gara Pneumonius Kronis yang merusak otak lo. Lo masih penasaran kan? Pengen tahu dia pernah gak ya suka sama lo? Tipe ceweknya, benang merahnya yang nyambung-nyambungin itu. Gue inget banget deh, dulu ya cewek dia tuh ada yang tomboy, ada yang girly, ada yang nerd, ada yang biasa banget kayak Reta, ada yang sok artis, ada yang sok nyeting, ada yang dekil banget. So, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya cepak, ada yang botak, ada yang keribu, ada yang gondrong warna-warni, terus cewek juga ada yang kurus banget, kurus banget. Ada yang semok, dan ada yang gendut. Nggak ada benang merahnya, Lin. Nimo. Ho-ho kali. Kok ngomongnya gitu sih? Iya, amit-amit. Jangan sampai deh. Ya biarin aja kalau dia emang homo. Emang lo mau kawin sama dia? Alin, apa sih? Ya lagi apa? Apa cowok ini tipenya gini? Apa? Ya tapi, ya emang mau dia. Gimana? Oke nggak? Yuk! Kemana? Katanya mau nemenin gue makan serabi. Serius? Serabi kayak gini di Jakarta, di Jalan Prapanca ada temen gue yang bukan restoran di situ. Semakin menyerang kalau aku dapat membaca pikiranmu dan sayap pun harapanku ingin terbang jauh.
bilang. Sierra. Kok ingat sih sama dia? Ya ingat lah. Couple of the year. Dengar-dengar sih ambil S3. Enggak tahu udah selesai apa belum. Emang udah gak pernah kontak-kontakan lagi?